Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andre, donasinya Rp150.000 untuk pembangunan Masjid Nam Syuhada. Situasi terkini di lantai 2 Masjid Nam Syuhada Pesantren Jelari. Ini pembuatan bugesting untuk tiang selanjutnya, yaitu tiang yang keempat, kelima, keenam. Sementara tiga-tiga ini bahannya udah dianyam besi ulir 13. Kami ucapkan pada Ibu Erni Damayanti di Taiwan yang sudah mengirimkan donasi untuk pembangunan Masjid Nam Syuhada Rp500.000. Semoga Allah membalas semua donasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan di lantai 1. Ini rencana kantor yayasan. Alam sedang membuat saluran air. Ini tukang saudara Erik potong besi untuk yang berikutnya. Pasano pawang pawang hujan Erik rangkaian besi tiang yang ke 4, 5, 6 sudah tersedia untuk lantai 2 Masjid Nam Syuhada. Itu tukangnya lagi ngukur itu. Siap berdiri nih, begesteng udah 3. Begesteng udah 3. Nah, tukangnya Pak Hasan udah siap-siap mau diriin tiang. Pak Hasan, ya, siap. Apa kabar? Ya, baik, Pak Arik, sehat selalu ya. Oke. Ya, udah gagah nih. Mau masang tiang cuman gerimis. Begesting udah selesai, siap dipasang. Pak Hasan udah nyarap. Alhamdulillah. Ganteng Pak Hasan. Ini besi udah ketiga nih, tiga lon, tiga. Besi ulir 13. Udah siap didirikan. Suasana di lantai 2. Masjid Nam Syuhada Pesantren Ojolali dengan Ketua Yayasan Pak Yudi Pramuko. Siap didirikan tiang yang ke 4, 5, dan 6.